Babe. Fatih. Kalau lu galau, buruan lu wudu, terus sholat. Aku tak menangisimu, masih bisa tertawa. Niatin suruh ngelapalakun saya lo banget ke kawalas kedai jam terawat. Anjeleng badan saya itu. Aja cilang-cilang banyak cilang hati ke sirika. Rap, sirap, sirap. Alhamdulillah, sadar. Apaan sih nih, ah? Sadar berkat doa ya, sama air ini. Baik apaan? Ini bukan karena airnya ayah. Abis? Kenapa? Baunya, bau sangit toh kagak airnya. Bukan bau sangit dong, bau kasturi, Rika. Ya dah, seraya aja. Lagian ayah kenapa sih tiba-tiba ada di mari? Kok lu ngomong begitu, Maya? Si Usin bilangin kalau itu lu hamil, makanya gua kemari. Ayah mau tanya, gimana keadaan perut lu? Kan jatuh berapa bulan jadinya? Cemberut sih. Hah? Terus lu apa? Masa dihamil? Lu keguguran? Astagfirullahaladzim. Gua gak bisa punya cucu dong. Ayah pengen bener punya cucu. Kalau gede biar kayak ayah jadi juara. Gara-gara laki lu ya, Susin? Iya. Dia pengen kawin lagi, pengen punya bini lagi. Ntar pulang, gua injak-injak udah habis. Laki apa begitu? Berani kawin aja gak tanggung jawab. Udah, sabar ya, sabar. Gue gak berani bilang kalau gue pura-pura hamil. Ayah bisa salah-salahin gue nih. Babe! Babe di mana, Be? Babe! Babe, di mana sih, Be? Babe! Babe! Fatih, lo gak usah takut. Selama Babe masih ada, insya Allah, Babe akan bantu sebisa mungkin. Fatih belum siap, Be. Kalau harus kehilangan Babe sekarang. Fatih masih butuh bimbingan Babe. Fatih masih butuh, Be. Belajar silat sama Babe. Kenapa sih, Be? Kita harus kepisah kayak gini, Be. Babe itu orang baik, Be. Babe gak seharusnya ngalamin kayak gini. Pasti kangen, Be, sama Babe. Pasti minta izin ya, Be. Pasti mau belajar jurus tanpa bayangan. Seharusnya Babe yang ngajarin Fatih, Be. Kalau lo galau, ambil wudu, terus sholat. Terlalu banyak, Be. Masalah yang harus Fatih hadepin. Fatih bingung, Be. Fatih harus ngapain lagi? Lo kenapa jadi cengeng begini? Kenapa jadi lemah lo? Kan lo punya Allah. Lo sholat, lo ngadu semua permasalahan lo. Fatih. Babe. Be. Babe. Fatih. Kalau lu galau, buruan lu wudu, terus sholat. Babe. Babe. Be. Babe di mana, Be? Babe. 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 Babe.
Perasaan kagak enak lu, banyak masalah, pikiran buntu, putus asa. Insya Allah, semua ada jalan keluarnya. Dengan sholat, hati lu jadi tenang, dan pikiran lu jadi jernih buat menghadapi semua permasalahan. Iya, Be. Fatih akan sholat, Be. Fatih akan minta petunjuk sama Allah. Nyari Vero di rumahnya kagak ada. Mana ya dia? Aku takut dia kenapa-napa. Oh, kita tolong sama siapa lagi ya? Mama, Mas, Mas, Pa. Iya, Mak. Aduh, kegigit lagi. Bisa minta tolong gak? Ini loh, di rumah Rika ada perampokan. Aduh, Pak. Saya gak berani, takutnya itu anak mamanya Junet. Aduh. Saya juga gak berani. Udah, yuk kita pamit yuk. Lihat dong, saya bawa barang banyak begini nih, Bang. Ah, gak lihat apa, Bang? Bang Husin! Bang, Bang Husin. Ya ampun, Bang. Abang kemana aja sih? Kemana aja. Nggak lihat gue habis tabrakan sama orang. Bukain aja lu baik-baik aja. Aku mau ngasih kabar. Ini soal Rika. Oh, jadi bukan masalah lamaran. Gue aman dong. Bang! Abang kenapa sih? Kok diem aja senyum-senyum begitu? Kagak. Kenapa? Rika kenapa? Kenapa emang? Turun diri. Duh, Bang Husin tuh tega banget sih. Ini loh, Bang. Di rumahnya Rika, Bang. Ada laki-laki. Udah gitu ya, Bang, ya. Ini tuh kedengeran banget suaranya, Bang. Teriak-teriak. Bang, sepertinya ini suara perampokan, Bang. Suara dalam rumahnya kayak gini nggak? Eh, kodok-kodok. Apain lo? Hah? Apaan tuh? Kayak gitu kan. Kok Bang tahu? Iyalah tahu. Itu bapaknya si Rika. Oh, ternyata bapaknya Rika, Bang. Ya ampun. Kalau gitu kan aku jadi tenang. Yaudah, gini. Yuk. Abang pulang. Apaan kan? Taruh. Gue masih sibuk. Gue mau nyariin si Vero. Takut dia kenapa-napa. Bang Husin! Soal lamarannya Bang Husin ke Vero, Bang Husin harus ngomong di depan aku dan Rika. Ayo, cepet ngomong. Pulang. Waduh, celaka. Gue bakal ketemu sama mertua galak. Abang! Ngobrolnya di pos aja gimana, Po? Enggak. Sekarang. Aduh, cemana ya nih? Saya tak enak hati rasanya kalau ke rumah Mbak Rika nih. Tapi kasihan Pak Mansur kalau barang-barangnya tak dianterin. Gimana ya? Sudahlah, apapun yang terjadi, saya harus anter barang-barang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Itu kayak suara Vero. Mau apa ya dia kemari? Masa iya dia nyari Bang Husin? Mau kemana? Ada yang assalamualaikum. Rika mau bukain pintu. Usah. Ayo lihat.